Hasil sementara, pertandingan final, Hilo Open 2024, hari Minggu, 3 November. Di final ganda campuran, Jasper Toft, Amali Magelund, berhasil mengalahkan pasangan Skotlandia, Alexander Dan, Julie Matchperson, dengan skor 21-19 dan 21-16, dalam durasi 42 menit. Dengan demikian, Jasper Toft, Amalie Magelund, berhasil menjadi juara Hilo Open 2024. Di final tunggal putra, Christo Popov berhasil mengalahkan kakaknya sendiri, Thomas Junior Popov, dengan skor 21-13 dan 21-10 dalam durasi 43 menit. Dengan demikian, Christo Popov berhasil menjadi juara Hilo Open 2024. Di partai final selanjutnya, tunggal putri Denmark, Mia Blichfeld, akan melawan tunggal putri India, Malvika Bansot. Pertandingan final tunggal putri dimulai sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai final keempat, ganda putri Chinese Taipei, Sung Shuoyun, Yu Qianhui, akan melawan ganda putri Ukraina, Polina Buhrova, Yevgenia Kantemir. Pertandingan final ganda putri dimulai sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di partai final kelima, ganda putra Inggris, Ben Lane, Sean Fendi, akan melawan ganda putra Denmark, Rasmus Kjaer, Frederik Sogard. Pertandingan final ganda putra dimulai sekitar pukul 12 malam. Rekor pertemuan, 1-2, untuk keunggulan Rasmus Kjaer, Frederik Sogard. Di pertemuan terakhir mereka, Ben Lane, Sean Fendi, harus kalah dengan skor 16-21 dan 18-21.